Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bang Jai di tema sejarah. Pada kesempatan kali ini Bang Jai akan mengangkat tema biografi DNA Idit. Membahas DNA Idit sepertinya agak sensitif ya, terlebih ia dan Partai Komunis Indonesia atau PKI, adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Di satu sisi, PKI dan komunis seperti diksi yang haram untuk dibincangkan secara baik-baik di ruang publik. Sementara di sisi lain, kita butuh asupan sejarah yang baik dan sehat, agar tidak gampang sakit di kemudian hari. Nah, apakah kamu termasuk salah satu yang alergi dengan tokoh yang satu ini? Terlebih pasca peristiwa yang kita kenal sebagai G30S, nama Aidit ikut menguap bersama pergantian era kepemimpinan, sementara buku sejarah tak memberikan apa yang kita butuhkan seputaran itu, yakni mengenal lebih dekat sosok di Panusantara Aidit. Berikut perjalanan hidup sosoknya, mulai dari pindah ke Jakarta, memimpin PKI, hingga tewas dieksekusi. Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih dikenal DN Aidit, lahir di Belitung pada 30 Juli 1923. Sebenarnya ia lahir dengan nama Ahmad Aidit, yang kemudian membuatnya akrab dengan sapaan Ahmad, namun entah atas dasar apa, menjelang dewasa ia mengganti namanya dengan Dipa Nusantara Aidit, yang langsung disetujui oleh sang ayah. Saat kecil, Aidit dididik dengan pendidikan Belanda, namun demikian ayahnya Abdullah Aidit terlibat aktif dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Sang ayah juga pernah mendirikan perkumpulan keagamaan bernama Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Tahun 1946, Aidit meninggalkan Belitung dan bertolak ke Jakarta. Di sana ia sempat mendirikan perpustakaan bernama Antara, di daerah Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, serta masuk ke sekolah Handel School. Nah, disinilah Aidit mulai bersentuhan dengan kaum komunis, ia pun mempelajari teori politik Marxis dari Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda, yang telah berganti nama menjadi PKI. Pada 1948, Aidit masuk Komisi Penerjemah PKI, salah satu tugasnya adalah menerjemahkan manifest Partai Komunis Karl Marx dan Friedrich Engels. Jalan dengan itu, pelan tapi pasti Aidit mulai menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh yang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Chairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepada Aidit. Selain itu Aidit juga menjadi anak didik kesayangan Hatta, namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Dukungannya terhadap paham Marhaenisme membuat PKI dipercaya Bung Karno, sehingga dibiarkan berkembang. Sebagai balasannya Aidit diangkat menjadi Sekjen PKI, dan terakhir menjadi Ketua Komite Pusat. Tidak ada yang menyangsikan Aidit sebagai pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana pada tahun 1954, dimulai dengan terpilihnya ia menjadi anggota Sentral Komite, hingga menjadi Sekretaris Jenderal PKI. DN Aidit punya citra yang cukup cemerlang, bagaimana tidak, di bawah kepemimpinannya, PKI menjelma partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC. Tak hanya itu, demi memperkuat basis partainya, dia mengembangkan sejumlah program dan berbagai kelompok masyarakat. Seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Kerja keras Aidit juga tercermin dari berhasilnya, ia mengatakan PKI menjadi partai dengan suara terbanyak keempat. Pada pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh 16.306 suara, dan mendapatkan 39 kursi DPR, dan 80 kursi konstituante. Aidit menjadi tokoh utama PKI, pasca pemberontakan Madiun 1948 hingga 1965. Di lain pihak, tahun 1965 hingga 1966 menjadi titik balik dari kudeta militer yang dipimpin oleh Soeharto. Ya, waktu itu tentara dan PKI tengah bersaing memperebutkan kekuasaan, keuntungan PKI yang dekat dengan Soekarno membuat militer bergerak cepat dan tak bisa menunggu Soekarno turun dari gelanggang kepemimpinan.
30 September 1965, sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat, dan polisi. Sementara menurut narasi resmi negara, militer terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan bangsa dari kudeta komunis yang gagal pada dini hari 1 Oktober 1965. Namun setelahnya, militer bertanggung jawab atas pertumpahan darah, lebih seantero Indonesia digerakkan oleh rakyat biasa yang membenci orang-orang komunis di sekeliling mereka. Benar saja, sisa-sisa pemberontak diburu ke seluruh penjuru termasuk Aidit, yang diduga otak gerakan G30S. Dini hari 2 Oktober sekitar pukul 1, Aidit telah terbang menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T-443. Tujuan Aidit mulanya bukan untuk kabur, tetapi mengonsolidasikan kekuatan. Meski baru tiba di Yogyakarta, Aidit langsung bertolak ke Semarang menemui beberapa pentolan PKI yang ada di sana. Rapat di Semarang menghasilkan pernyataan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI. Tujuan mereka jelas, menyelamatkan partai dari serangan Angkatan Darat. Hanya dalam 3 minggu, tim intelijen Brigif 4 berhasil melacak jejak Aidit, sampai akhirnya masuk laporan berkualifikasi A1, yang terjamin kebenarannya, bahwa pada 21 November 1965, persembunyian Aidit pindah dari Klejo di bagian barat kota Solo, ke Sambeng. Namun ada berbagai versi tentang kematian Aidit. Pertama, ia tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Dia dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di sana. Versi yang lain mengatakan bahwa Aidit diledakkan bersama dengan rumah tempatnya ditahan, dan sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Meski begitu, kita akan berpatokan pada satu versi yang paling kuat, yakni fakta eksekusi yang membuat mayatnya terjungkal ke sumur. Majalah Terbitan Pusat Sejarah ABRI Senakata nomor 13 Januari 1992 mengisahkan, drama penangkapan Aidit yang bersembunyi dalam bilik lemari pakaian, setengah jam sebelum dieksekusi. Aidit menggunakan waktu yang tersisa untuk menyampaikan pidato yang berapi-api, hingga membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya. Akibatnya, Kolonel Jasir Hadibroto tak lagi bisa membendung letusan senjatanya ke arah Aidit. Nah, sejak itulah nama dan sosoknya seakan-akan menjadi sesuatu yang haram disebutkan di Indonesia. Sedikit banyak tentang sosok DN Aidit sudah terangkum melalui narasi di atas, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan sejarah kita mengenai sejumlah tokoh penting di Indonesia. Jika masih ada yang kurang, kalian boleh menambahkannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum.